Simposium Kepimpinan dan Aspirasi Negara NALS 2016 yang berlangsung hari ini hingga esok memberi peluang terbaik kepada pemimpin mendekati peserta yang terdiri daripada golongan muda sekaligus platform terbaik mengumpul input daripada golongan berkenaan dalam bentuk idea, kritikan dan cadangan yang diberikan. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ahmad Sabri Chik, kehadirannya dalam simposium itu akan digunakan sebaiknya untuk mendengar idea, kritikan dan cadangan seterusnya mengambil kira input berkenaan untuk perancangan kementeriannya. Saya ada sesi dengan mereka. Tidak sangat sesi untuk saya memberi ceramah kepada mereka. Saya mungkin akan moderate tentang beberapa isu yang ditimbulkan sesuai dengan kementerian saya. Tetapi akhirnya saya nak dapatkan input daripada anak-anak muda ini. Misalnya tentang bagaimana untuk melibatkan penglibatan lebih ramai anak muda dalam pertanian. Pertanian itu bukan hanya sesuai untuk orang tua. Pertanian adalah merupakan cool profession, misalnya. Bagaimana untuk menjadikan ianya sesuatu yang menarik. Ini antara perkara yang saya akan cuba dapatkan input daripada anak-anak muda di sana. Penganjuran NALS yang masuk edisi keempat akan diadakan di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC dengan penyertaan pada tahun ini dijangka mencecah hampir 2,000 mahasiswa dalam dan luar negara. NALS menyediakan medan bersifat interaktif yang diharap dapat membuka minda anak muda melalui kebebasan untuk mengkritik, bertanya soalan dan memberi idea kepada panelis yang hadir.